Hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya mau berbagi resep sayur santan ikan pari. Nah ini ikan pari, nah ini bawang merah, bawang putih, ada daun jeruk, cabai rawit, cabai hijau, sama bawang pereh. Ini saya menggunakan totole, merica, ketumbar bubuk, sama kunyit bubuk, ada garam, sama gula. Nah, saya menggunakan santan kara ya. Di sini juga saya menggunakan bumbu kari mariam. Ini enak loh, Bunda. Nah, ini cara membuatnya. Ini bahan-bahannya sudah saya blender semua. Kecuali daun jeruk tadi saya belum blender. Ini wajannya sudah panas. Sekarang saya mau masukkan minyak ya, Bun. Saya mau tumis bumbu yang sudah saya blender tadi. Ini bumbunya saya tumis sampai wangi ya, Bunda. Seperti biasa, Bunda-bunda sudah pasti bisa masak seperti ini. Di sini saya nggak menggunakan cabai rawit banyak ya, Bunda. Soalnya pak suami yang makan sama adik Echa, jadi saya menggunakan cuma 2 cabai aja. Itu pun untuk adik Echa mungkin pedas. Sebenarnya sih enak kalau pedas, cuman karena pak suami sama adik Echa yang makan, jadi saya kurangin cabainya. Saya menggunakan cuma 2 cabai. Ini saya masukkan daun jeruknya ya, Bunda. Saya nggak menggunakan daun salam atau daun serai. Karena saya nggak punya, jadi cuma ada daun jeruk aja stok di kulkas. Jadi yang ada aja saya masak. Ini juga kebetulan saya juga beli ikan parinya. Ini saya beli online karena di pasar jarang ada. Kebetulan kemarin lihat di forum ada yang jual ikan pari asap, jadi saya beli. Ini saya tumis dulu ya, Bunda, bumbunya sampai wangi. Lalu saya masukkan ikan pari asapnya. Ini di dapur saya silau ya, Bunda, soalnya masih pagi, jadi mataharinya tembus sampai ke dapur. Biasanya saya paling malas sih kalau pagi hari masak, soalnya panas. Kayak orang abis olahraga kita kalau masak di dapur, soalnya keringetan, Bunda. Ini ikan parinya saya masukkan sekalian ya, Bunda. Saya tumis sebentar sampai wangi, lalu saya masukkan air. Di sini saya menggunakan agak banyak airnya, soalnya sekalian makannya biar berkuah. Ini saya kasih air dulu, lalu nanti saya kasih santan karanya terakhir. Saya mau matengkan si ikan parinya dulu biar tanak, baru saya kasih santan. Oh iya, saya mau sapa-sapa buat bunda-bunda dan teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Tentunya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Saya di sini alhamdulillah sehat. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal ya dari saya. Semoga kalian gak bosan ya dengan video saya yang rutinitasnya berkutat di sekitaran dapur. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Ini sayurnya sudah umap, sudah saya kasih santan juga. Sekarang mau saya kasih daun bawang sama cabai hijaunya ya, Bunda. Biar cantik dan ada aroma harumnya juga. Karena sayur santannya ini ada aroma karenya karena saya menggunakan bumbu mariam tadi. Ini saya mau layukan cabai hijaunya dulu ya, Bunda. Baru saya angkat dan saya hidangkan. Nah ini hasilnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya ya, Bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.